Sí. Selamat untuk lulusan SMK Putra Indonesia Malang. Tahun pelajaran 2020-2021. Tetap semangat dan sukses selalu. SMK Bing, Touch Your Future. Selamat buat kalian lulusan SMK Putra Indonesia Malang karena telah mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu mulai.
Sukses ya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Polisi Sugeng Afandi, alumni SMK Putra Indonesia Malang angkatan tahun 2006, mengucapkan selamat atas kelulusan siswa-siswi SMK Putra Indonesia Malang tahun 2021. Semoga ilmu yang sudah kalian dapatkan dapat bermanfaat bagi masa depan kalian. Kalian telah menjalani proses pembelajaran dengan semangat yang luar biasa, dan hari ini kalian lulus. Bersiap membuat mimpi baru yang lebih baik dan lebih hebat. Lanjutkan jenjang pendidikan kalian, karena masa yang akan datang akan membutuhkan perjuangan yang lebih berat dari saat ini. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik untuk kalian. Selamat dan sukses sekali lagi buat lulusan SMK Putra Indonesia Malang tahun pembelajaran 2020-2021. Jadikan keluarga, alma mater, serta guru-gurumu bangga. Ukir terus prestasimu. Salam protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hidup tidak memiliki tantangan, maka hidup akan membosankan. Mencapai target yang kita tuju adalah kemenangan bagi diri kita. Selamat atas kelulusan kalian. Ingat, ini bukanlah awal dari sebuah akhir. Semoga sukses selalu di kemudian hari dan mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Semangat! Perkenalkan, nama saya Agung Budi Prasetyo, alumni SMK Putra Indonesia Malang tahun 2019. Saat ini saya sedang bekerja di PT Propan Raya sebagai produk konsultan. Jalanmu masih panjang, tetapi kamu melakukan bagian pertama dengan benar. Selamat atas pencapaian cemerlangmu. Semoga kamu sukses dalam hidup. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Azhari, selaku direktur dari PT Agarikus Sido Makmur Sentosa yang bergerak dalam bidang industri makanan, obat herbal, dan kosmetik yang telah terstandar CBOTP dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia. Mengucapkan selamat dan sukses untuk SMK Putra Indonesia Malang tahun pelajaran 2020-2021. Akhirnya tiba juga detik-detik penantian yang selama ini ditunggu. Sebelumnya, perjuangan demi perjuangan, kerja keras dan kerjasama, keresahan dan kegelauan yang mendera, serta harapan yang melambung tinggi telah kalian lakukan dan kalian rasakan. Sekarang semuanya telah menjadi satu, yakni kebahagiaan yang memuncak. Tetap semangat dan capailah tujuan dan cita-cita kalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memudahkan perjalanan hidup kalian. Jangan lupa untuk mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni, perwakilan dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya, Divisi Biskuit, Gresik.
kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru SMK Putra Indonesia Malang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari kelulusan pada siswa dan siswi SMK Putra Indonesia Malang kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Momen kelulusan ini adalah saat yang tepat bagi teman-teman semua untuk menyeting goal dan target apa saja yang akan ditentukan setelah lulus dari SMK. Melanjutkan kuliah, bekerja, kursus keahlian lain, membuka usaha, atau apapun itu yang menurut kalian yang terbaik. Ada salah satu quotes dari Martin Luther King Jr. If you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Yang artinya, jika kamu tidak bisa terbang, maka larilah. Jika kamu tidak bisa lari, maka berjalanlah. Tapi jika kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus terus maju ke depan. Walaupun di masa pandemi ini adalah masa yang cukup sulit bagi sebagian besar dari kita, tapi kita harus terus bergerak, berusaha, dan yakin kita bisa melewati ini semua dengan baik. Terima kasih, saya Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhari Zaidriani, alumni 2012 SMK Putra Indonesia Malang dan alumni 2012 Akhara Putra Indonesia Malang, mengucapkan kepada adik-adik selamat atas kelulusannya. Semoga kita senantiasa sukses di masa depan. Halo, selamat siang. Saya Hana Amalia, alumni
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi. Selamat datang di Purnawiyata SMK Putra Indonesia Malang tahun pelajaran 2020-2021. Inilah pembawa acara kita, Bambang Hermawan dan Chandra Laksmi Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Putra Indonesia Malang, yang kami hormati Pengawas Yayasan Putra Indonesia Malang, yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Putra Indonesia Malang beserta anggota, yang kami hormati perwakilan Polres Malang, yang kami hormati Direktur Akfar Putra Indonesia Malang, yang kami hormati Komite SMK Putra Indonesia Malang, yang kami hormati Kepala SMK Putra Indonesia Malang beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Putra Indonesia Malang, serta anak-anakku Purnasiswa SMK Putra Indonesia Malang yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bersama-sama dapat menghadiri acara Purnawiyata SMK Putra Indonesia Malang tahun pelajaran 2020-2021 kompetensi keahlian farmasi industri dengan tema mencetak lulusan yang berprestasi, berkompetensi, dan siap berkompetisi di industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu undangan serta seluruh purnasiswa SMK Putra Indonesia Malang tahun pelajaran 2020-2021 kompetensi keahlian farmasi industri. Hadirin yang saya hormati, perkenankan kami membacakan susunan acara Purnawiyata siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Putra Indonesia Malang. Yang ketiga, sambutan-sambutan, selanjutnya penganugerahan siswa dan guru berprestasi. Dilanjutkan dengan pelepasan lulusan secara simbolis, berikutnya penyematan tanda purna siswa, kesan perwakilan orang tua dan purna siswa, doa dan penutup. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu peserta sebelum memasuki ruangan telah diukur suhu dan wajib mencuci tangan menggunakan sabun serta memakai hand sanitizer. Seluruh peserta juga diwajibkan memakai masker dan senantiasa menjaga jarak. Demi kekhidmatan acara, pada saat prosesi, peserta Purnawiyata untuk senantiasa menjaga ketertiban dengan mengubah HP ke mode silent serta tidak diperbolehkan Bapak Ibu undangan untuk mengambil gambar kecuali panitia yang bertugas. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar acara siang hari ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar. Berdoa disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Putra Indonesia Malang. Kepada petugas, Ibu Deborah Irawati SPSI, kami silakan mengambil tempat.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Putra Indonesia Malang. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin, berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan Waka Kurikulum dan Laporan Pendidikan kepada Ibu Eka Tris Yuliani, SSI, disilahkan. Laporan Pendidikan SMK Putra Indonesia Malang tahun pelajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Putra Indonesia Malang beserta anggota, yang saya hormati Pengawas Yayasan Putra Indonesia Malang,
Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Putra Indonesia Malang beserta anggota. Yang saya hormati Direktur Poltekkes Putra Indonesia Malang, Bapak Ibu Komite Sekolah, Bapak Ibu Pimpinan di Yayasan Putra Indonesia Malang, Bapak Ibu tamu undangan, serta anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur sepatutnya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin, perkenankan saya menyampaikan laporan perkembangan pendidikan siswa kelas 12 SMK Putra Indonesia Malang yang telah berhasil menyelesaikan program studi di SMK Putra Indonesia Malang pada tahun 2019 sampai 2021 sebagai berikut. Pendidikan dilaksanakan selama 3 tahun, mulai tahun pelajaran 2018-2019 sampai dengan tahun 2020-2021. Tujuan pendidikan yakni siswa setelah menyelesaikan program pendidikan mempunyai kompetensi sebagai tenaga menengah bidang kimia industri dan farmasi industri yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi. Keadaan siswa pada tahun 2018 sampai 2021 terdapat 134 siswa dengan rincian 70 siswa kimia industri dan 64 siswa kompetensi farmasi industri. Adapun rangkaian pembelajaran siswa mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran teori dengan kombinasi sistem blok, pembelajaran praktik, ujian semester, pembelajaran muatan lokal kefarmasian, industri obat herbal dan kosmetik, guru tamu, pembekalan soft skill siswa, praktik kerja industri, ujian komprehensif, ujian melalui EKUIP Universitas Brawijaya, ujian sertifikasi kompetensi, dan ujian sekolah. Rangkaian kegiatan yang sangat panjang tersebut sengaja kami berikan agar lulusan SMK Putra Indonesia Malang kompeten di bidangnya. Berdasarkan hasil rapat pleno tertanggal 2 Juni 2021 pukul 08.00 sampai 08.48 terdapat 134 siswa dinyatakan lulus. Demikian laporan pendidikan SMK Putra Indonesia Malang saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasama Bapak, Ibu, orang tua, dunia usaha, dunia industri, dan Yayasan Putra Indonesia Malang yang telah mendukung dan memberikan apresiasi penuh kepada kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan wakaf kurikulum, kami sampaikan terima kasih atas sambutannya. Hadirin, berikutnya adalah sambutan Kepala SMK Putra Indonesia Malang kepada Ibu Ati Dina Fitria, SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Putra Indonesia Malang, yang terhormat Pembina dan Pengawas Yayasan Putra Indonesia Malang, yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Putra Indonesia Malang beserta jajarannya, yang kami hormati segenap para pimpinan di lingkungan Yayasan Putra Indonesia Malang, yang kami hormati Komite Sekolah SMK Putra Indonesia Malang, yang kami hormati para iduka rekanan SMK Putra Indonesia Malang, yang kami hormati
Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMK Putra Indonesia Malang, serta para calon alumni SMK Putra Indonesia Malang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Purnawiyata tahun pelajaran 2020-2021 kompetensi keahlian farmasi industri. Meskipun kita menyelenggarakan dalam situasi yang terbatas dan berprokes ketat, semoga tidak mengurangi esensi bahagia dan bangga para calon alumni. Bapak, Ibu, dan para calon alumni sekalian, kita telah lewati bersama ragam kegiatan pembelajaran yang merujuk pada kebijakan esensial yang menjadi prioritas era pandemi. Meski sudah resmi ditiadakan ujian nasional, tidaklah mungkin kita tidak melakukan pengukuran kualitas, pencapaian kognitif, dan evaluasi penuh terhadap kompetensi peserta didik. Kita telah bangkit dengan penuh semangat, bergerak dengan penuh kesungguhan, memunculkan kreativitas untuk mencari solusi terbaik guna tetap memfasilitasi hak terhadap para peserta didik, khususnya para calon alumni yang saat ini tengah berada di depan kita. Meski demikian, dengan semangat dan tekad yang kuat, kita bergandengan tangan, bekerja sama mengentaskan kewajiban-kewajiban kita untuk beradaptasi dengan keadaan tanpa memandang kelemahan dan keterpurukan kita sebagai personal. Pelibatan IDUKA selama proses pembelajaran dan penilaian telah terbukti berdampak pada kualitas sekolah maupun kualitas peserta didik SMK Putra Indonesia Malang. PT Agarikus Sido Makmur Sentosa atau ASIMAS, PT Balatif, PT Garuda Food Putra Putri Jaya, PT Rexton Indocoating, PT Inti Daya Guna Aneka Warna atau Indana, dan IDUKA rekanan lainnya yang telah bekerja sama dengan SMK Putra Indonesia Malang dalam kegiatan sinkronisasi kurikulum, kegiatan pembelajaran, penguatan karakter, peningkatan kompetensi peserta didik, serta guru melalui PKL atau magang. Untuk itu, kami menghaturkan banyak terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan. Semoga kerjasama kita akan semakin erat terjalin dan menghasilkan karya hebat yang dapat dipersembahkan untuk negeri. Untuk para calon alumni, bekal yang kami berikan selama kalian menempuh studi di SMK Putra Indonesia Malang bukanlah bekal mutlak. Waktu kami sangat terbatas untuk memproses kalian menjadi hebat dan kompeten. Selanjutnya, kalian masih perlu berproses, mengaplikasikan kemampuan, mengandalkan potensi diri, baik di dunia kerja, studi lanjut, atau wirausaha. Kejarlah impian terbaik untuk membuktikan diri bahwa kalian mampu memberikan karya terbaik sebagai persembahan putra Ibu Pertiwi. Profil kompetensi lulusan farmasi industri. Bekerja menjadi operator produksi, operator pengemasan, tenaga in process control, tenaga logistik. Studi lanjut, D3, D4, S1 yang linier sesuai kompetensi keahliannya. Wirausaha, penyedia jasa produksi obat, penyedia jasa formulator, penyedia perencana pengendalian mutu produk, penyedia jasa pengujian mutu produk, penyedia jasa pengemasan obat. Kepada para orang tua atau wali peserta didik calon alumni, kami menghaturkan banyak terima kasih yang mendalam karena telah mempercayakan studi putra-putri Bapak Ibu kepada SMK Putra Indonesia Malang. Kami mohon maaf apabila selama melakukan pelayanan masih banyak kekurangan, dan tentu saja yakinlah bahwa ini sebuah proses menjadi lebih baik. Kepada para pendidik dan tenaga kependidikan yang telah berdedikasi memfasilitasi para calon alumni, inilah saat kita melepas mereka. Tapi
kita tak boleh putus untuk mendoakan demi kesuksesan mereka. Pastinya terima kasih yang tak terhingga atas pengalaman, ilmu, dan petuah berharganya. Insya Allah Tuhan akan selalu memberkahi langkah dan perjuangan kita. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. SMK bisa. SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. SMK Putra Indonesia Malang, touch your future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Kepala SMK Putra Indonesia Malang, kami sampaikan terima kasih. Sambutan Ketua Pengurus Yayasan Putra Indonesia Malang, kepada Bapak Wahyudi, SE disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina beserta anggota, Bapak Pengawas Yayasan Putra Indonesia Malang. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Yayasan Putra Indonesia Malang, Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Direktur Poltekkes Putra Indonesia Malang beserta jajarannya, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SMK Putra Indonesia Malang beserta tenaga kependidikannya, juga yang saya hormati Bapak Pengawas SMK Kota Malang, Bapak Ibu Perwakilan Iduka, dan Bapak Ibu Komite Sekolah, serta Bapak Ibu Perwakilan Orang Tua Siswa dan para undangan sekalian, serta peserta didik SMK Putra Indonesia Malang yang baru saja lulus, yang saat ini sedang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul dalam situasi yang sangat terbatas pada acara yang berbahagia ini, yaitu Purnawiyata Peserta Didik SMK Putra Indonesia Malang Tahun Akademik 2020-2021 Program Keahlian Farmasi Industri. Anak-anakku yang berbahagia, pertama tentu saja kami mengucapkan selamat pada kalian semua karena jerih payah dan upaya kalian selama 3 tahun ini berada di sini bersama Bapak Ibu Guru akhirnya membuahkan hasil yang baik. Purna sudah pembelajaran kalian di sini, tetapi tentu saja bukan berarti tugas belajar kalian sudah selesai. Jadikan ilmu yang kalian peroleh di SMK Putra Indonesia Malang ini menjadi dasar untuk tetap menggali ilmu dan memperbaharui ilmu yang kalian miliki saat ini. Tunjukkan pada sekitar Anda bahwa alumni SMK Putra Indonesia Malang siap berkompetisi dimanapun kalian nanti berada. Saya menyadari kondisi saat ini tidaklah mudah. Pandemi COVID-19 yang tiba-tiba hadir di saat kalian masih asyik belajar di kelas, menjadikan pembelajaran harus dibatasi lewat media online. Tetapi tetaplah optimis, bergerak maju, karena di tengah kesulitan selalu pasti ada peluang. Pandemi bukanlah satu-satunya tantangan di depan kita, masih banyak membentang sederet tantangan yang akan dan harus kita lewati dan harus kita lalui bersama dengan baik. Mari kita lalui segala tantangan
ke depan ini dengan inovasi dan solusi terbaik. Pada kesempatan ini saya berpesan agar siswa SMK Putra Indonesia Malang beserta alumninya untuk tetap menjadi manusia Indonesia yang menggenggam teguh falsafah Pancasila dan falsafah pelajar yang mampu menyongsong masa depan dengan penuh percaya diri. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga, para orang tua. Pengorbanan ibu, bapak, saudara telah menghasilkan penerus bangsa yang siap mengabdikan kompetensinya kepada keluarga, bangsa, dan kemanusiaan. Dari lubuk hati yang dalam, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada kami dan kerjasama yang baik selama putra-putri Bapak Ibu berada di lingkungan Yayasan Putra Indonesia Malang. Kami berharap Bapak Ibu juga mempercayakan pendidikan lanjutan putra-putrinya ke institusi pendidikan yang kami kelola, yaitu Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang dan Akademi Analis Farmasi Putra Indonesia Malang, yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera menjadi Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang. Kepada Kepala SMK Putra Indonesia Malang, saya atas nama pengurus Yayasan Putra Indonesia Malang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Atik Dina Fitria MPD beserta jajarannya, para guru dan para tenaga kependidikan yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya selama ini sehingga dapat menghasilkan alumni-alumni yang tangguh, berprestasi dan berkompeten yang akan membawa nama dan meningkatkan citra alma mater Putra Indonesia Malang. Penghargaan dan dedikasi yang tinggi juga saya sampaikan kepada para guru dan seluruh karyawan di unit-unit pendukung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk dan kekuatan sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita sampai akhir hayat dengan jernih dan bersih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada perwakilan Iduka dan para Iduka yang telah bekerja sama dengan SMK Putra Indonesia Malang dalam berbagai bidang. Sekali lagi selamat atas kelulusan Anda semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan melindungi Anda semua mencapai masa depan yang gilang gemilang. Doa kami selalu menyertai perjalanan Anda di masa depan. Terima kasih, sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua Pengurus Yayasan Putra Indonesia Malang. Kami sampaikan terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama sambutan perwakilan Iduka. Sambutan Iduka ini diwakili oleh PT Balatif yang telah direkam oleh panitia sebelum acara berlangsung. Sambutan dalam bentuk video oleh Bapak Yosua Pri Agung Nugraha selaku Kepala Departemen QA Divisi Herbal PT Balatif. Mari kita saksikan bersama. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Putra Indonesia Malang, Bapak dan Ibu Pengajar SMK Putra Indonesia Malang, Bapak dan Ibu orang tua, wali murid, beserta seluruh siswa dan siswi kelas 12 SMK Putra Indonesia Malang yang saya banggakan. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyelenggarakan kegiatan Purnawiyata pada siang hari ini, walaupun kita bersama masih di tengah kondisi yang sulit akibat pandemi COVID-19. Perkenankan saya mewakili PT Balatif mengucapkan selamat kepada adik-adik siswa dan siswi kelas 12 SMK Putra Indonesia Malang yang sudah berhasil menyelesaikan studinya
di SMK Putra Indonesia Malang. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada SMK Putra Indonesia Malang yang sudah mempercayakan kepada PT Balatif untuk menjadi salah satu tempat praktek kerja lapangan. Kami merasa sangat terbantu dengan kehadiran adik-adik semua yang sudah praktek kerja lapangan di tempat kami. Kami juga berharap apa yang sudah dipelajari itu menjadi bekal nanti pada saat adik-adik memasuki dunia kerja. Akhir kata, kami selalu berharap agar adik-adik dapat terus belajar, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan terus menggali potensi diri untuk bisa menjadi versi yang terbaik dari diri adik-adik semua. Demikian juga saya doakan agar SMK Putra Indonesia Malang terus maju dan berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Demikian sambutan perwakilan IDUKA. SMK Putra Indonesia Malang senantiasa meningkatkan kerjasama kemitraan dengan IDUKA. Kerjasama kemitraan tersebut meliputi peningkatan kompetensi peserta didik maupun pendidik melalui kegiatan sinkronisasi kurikulum setiap tahun, kerjasama PKL, guru tamu, guru magang, kelas kewirausahaan, dan sertifikasi ujian kompetensi. IDUKA yang telah menjalin kerjasama kemitraan antara lain PT Garuda Food Putra Putri Jaya, PT Propan Raya ICC, PT Indira Tech Spindo, UPT Materia Medica Batu, PT Molindo Raya Industrial, PT Sasa Inti, PT Petrokimia Gresik, dan yang terbaru tahun ini SMK Putra Indonesia Malang berhasil menjalin kerjasama dengan PT Rexton Indocoating dan PT Asimas. Hadirin yang berbahagia, kelancaran dan kesuksesan kegiatan Purnawiyata SMK Putra Indonesia Malang tahun pelajaran 2020-2021 didukung penuh oleh Yayasan Putra Indonesia Malang dan juga sponsor CV Nura Gemilang, Bank BNI, Bank BRI, CV Makmur Sejati, dan CV Anugrah Medika. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita refresh dengan menyaksikan persembahan musik dari Purnasiswa. Berikan sambutan tepuk tangan yang meriah. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Band Wisdom akan menemani acara Purnawiyata SMK Putra Indonesia Malang tahun pelajaran 2021. Selamat menikmati. Semua dan menghargai.
jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Oke, untuk lagu kedua kita ada dari Budi Doremi ya. Budi Doremi, tolong. Kurasa ku sedang jatuh cinta. Karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini hilang berani? Dekat denganmu, ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku dalam doa sampai aku mampu ucap maka denganku. Thank you.
Terima kasih atas persembahan yang sangat menghibur. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah anugerah prestasi. Penganugerahan ini diberikan kepada peserta didik kelas 10, 11, dan 12 yang telah berjuang mengharumkan nama SMK Putra Indonesia Malang dalam ajang lomba-lomba baik tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan nasional. Sehingga menggaungkan slogan SMK Putra Indonesia Malang, prestasi menjadi tradisi. Selain itu, anugerah prestasi diberikan kepada Bapak Ibu Guru Pembimbing Lomba dan peserta didik kelas 12 yang telah berprestasi di bidang akademik. Data prestasi diambil oleh Panitia Periode Tahun Pelajaran 2020-2021. Kategori prestasi lomba akademik dan non-akademik. Lova Sarira, kelas 11 KI, juara 1 Lomba Tourism Vlog Contest for Students, Malang Vocational Teacher Association, English Contest Mefta Ekon 2021 Sekota Malang. Irma Hazira, kelas 11 FI, telah meraih beberapa perlombaan pada tahun 2020 hingga 2021. Telah meraih medali perunggu dalam event ISSC Indonesia Student Science Competition tingkat nasional bidang kimia oleh Indonesia Student Training Center. Juara 1 Lomba Food Creative Competition, pemanfaatan kopi dalam diversifikasi aneka kudapan se-Jawa Timur FP Universitas Widyagama Malang. Medali perunggu Olimpiade AKM Literasi Nasional NICE by Indonesia. Medali perunggu Olimpiade Numerasi dan Literasi POSI Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia. Dan medali perak Olimpiade PKPI Pekan Kompetisi Pelajar Indonesia. Angelika Jessica Amanda Putri, kelas 12 FI, juara 3 bidang lomba farmasi LKS tingkat Kota Malang tahun 2021. Kepada peserta didik yang berprestasi, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Silakan berurutan dari kanan panggung Lova, kemudian Irma dan Angelika. Kami persilakan Kepala SMK Putra Indonesia Malang, Ibu Atik Dina Fitria, SPD-MPD, untuk berkenan menyampaikan penghargaan kepada peserta didik berprestasi.
foto bersama terlebih dahulu Ibu ya. Baik, kami persilakan kembali ke tempat. Irma Hazira merupakan salah satu inspirasi ya, telah aktif mengikuti lomba di SMK Putra Indonesia Malang. Semoga ke depan tetap aktif terus untuk mengikuti lomba. Hazira, dibawakan amplopnya, banyak amplopnya ya. Oke. Hati-hati di jalan ya. Oke. Baik, silakan. Kategori guru pembimbing lomba. Ibu Rizky Nadia Insani SPD. Pembimbing lomba Tourism Flow Contest for Students Malang Vocational Teachers Association English Contest Mefta Eken 2021 Sekota Malang meraih juara 1. Ibu Prasasti Suara Nurani Esfam. Biasanya kalau disorakin langsung ke depan, Bu. Berhasil membimbing anak-anak meraih juara 3 Lomba Farmasi LKS Tingkat Kota Malang tahun 2021. Bapak Ahmad Mugis Fatoni AMD bersama Ibu Prasasti telah berhasil mengantarkan anak-anak juara 3 Lomba Farmasi LKS Tingkat Kota Malang tahun 2020-2021. Kami persilakan Ibu Wigang Solanjari untuk berkenan menyerahkan penghargaan kepada Bapak Ibu Guru berprestasi. Ibu Wiga beserta Bapak Ibu Guru berprestasi kami persilakan kembali ke tempat. Perlu diketahui bersama bahwasanya hadiah dari seluruh pemenang tadi lomba akademik dan non-akademik dipersembahkan oleh Bank BNI dan juga CV Nura Gemilang. Kemudian untuk hadiah Bapak Ibu Guru berprestasi didukung oleh Yayasan Putra Indonesia Malang. Kategori prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik kami berikan kepada pengurus OSIS SMK Putra Indonesia Malang periode 2019-2020
atas nama Nurul Yulia selaku sekretaris OSIS. Dan berikutnya kami berikan penghargaan kepada Sila Diva Rizka Fitri selaku bendahara OSIS. Kami persilakan Ibu Siti Subaidah untuk berkenan menyampaikan penghargaan kepada peserta didik berprestasi. Penghargaan uang tunai didukung oleh Bank BRI Cabang Marta Dinata. Terima kasih Ibu Siti Zubaidah beserta peserta didik berprestasi, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Berikutnya kategori prestasi akademik kelas 12. Nilai sekolah didapatkan dari rata-rata raport semester 1 sampai dengan 6 sebanyak 80%. Ditambah nilai ujian sekolah 20%. Peserta didik yang memperoleh nilai sekolah tertinggi kompetensi keahlian farmasi industri. Angelika Jessica Amanda Putri. Dengan nilai 89,53. Peserta didik yang memperoleh nilai sekolah tertinggi. Yang pertama, Alicia Prasista dengan nilai 89,56. Kami undang Bapak Ketua Pengurus Yayasan Putra Indonesia Malang, Bapak M. Wahyudi SE untuk berkenan menyampaikan penghargaan kepada peserta didik berprestasi akademik dengan perolehan nilai sekolah tertinggi. Penghargaan berupa uang tunai merupakan persembahan dari Yayasan Putra Indonesia Malang. Bapak Wahyudi SE beserta peserta didik kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti. Pelepasan lulusan secara simbolis. Kepada perwakilan lulusan, Alvan Setiadi dan Aza Ramadhaniar Yunadiva, kami silakan mengambil tempat. Kep-
Kepada Ibu Atik Dina Fitria, SPD MPD, kami persilahkan mengambil tempat. Prosesi pelepasan lulusan dilaksanakan secara simbolis dengan melepas jas alma mater diikuti oleh seluruh purnasiswa. Demikian prosesi pelepasan lulusan secara simbolis. Kepada perwakilan lulusan, kami silakan kembali ke tempat. Ibu Atik Dina Fitria, SPD MPD, kami mohon untuk tetap di tempat. Prosesi penyematan tanda kelulusan SMK Putra Indonesia Malang tahun pelajaran 2020-2021 kompetensi keahlian farmasi industri. Kepada Waka Kurikulum Ibu Eka Tris Yuliani SSI disilahkan mengambil tempat.
Agita Renarta Zaharani, putri dari Bapak Lunarta Tri Udayana. Aida Nur Rahma, putri dari Bapak Adi Winarto. Aisa Cahaya binti Suwardi, putri dari Bapak Suwardi. Alvan Setiadi, putra dari Bapak Mulyadi. Alicia Prasista Idelia, putri dari Bapak Kuat. Angelika Jessica Amanda Putri, putri dari Bapak Antonius Eko Haryadi. Anissa Dwi Ramadhani, putri dari Bapak Karjosari. Anissa Sarah Safitri, putri dari Bapak Saiful Canang. Ardelia Zara, putri dari Bapak Nur Hadi. Aulia Rahmania Imani, putri dari Bapak Agus Rianto. Azhar Ramadhania Yumna Diva Sugihartono, putri dari Bapak Adi Sugihartono. Bahtiar Dwi Hanafi, putra dari Bapak Muhammad Hidayat. Balinda Dwi Astrianti, putri dari Bapak Sigit Sugiharto. Cahya Aldo Agustino, putra dari Bapak Khoirin Adi Susilo. Chelsea Sahara, putri dari Bapak Wisnu Putrawan. Dea Salvareda, putri dari Bapak Mulyono. Dewi Sri Permata Rahmayani,
Putri dari Bapak Agus Wibowo. Dian Silsilia Agesti, putri dari Bapak Sugiswanto. Dila Eka Agustina, putri dari Bapak Sulkan. Dwi Fani Amalia Dewi, putri dari Bapak Adi Utomo. Eli Lautan Rizki, putri dari Bapak Eswan Purnomo. Elia Rahmadan, putri dari Bapak Juma Ali. Estri Laras Ayu Ningtyas, putri dari Bapak Kakat Purnomo. Evi Yuliana, putri dari Bapak Yanto. Fahmia Syafah Sabita, putri dari Bapak Bambang Pujo Wiyatno. Febiola Yogi Salsabila, putri dari Bapak Imam Cusnadi. Fitriani Amalia Putri, putri dari Bapak Ngadi Effendi. Ganis Faradila, putri dari Bapak Marianto. Gita Bilki Setiawanti, putri dari Bapak Hartono. Dwinda Putri, putri dari Bapak Kusnadi. Intan Maulidina, putri dari Bapak M. Ulu Albab. Laili Joyvita Seila Hafid, putri dari Bapak Tahwa Hafid. Maratus Soliha, putri dari Bapak Mukhlis. Muhammad Yusuf Bahtiar, putra dari Bapak Muhammad Munir Haryanto.
Nabila Rihadatul Aisy, putri dari Bapak Sutari. Nofrilda Putri Dilasari, putri dari Bapak Puryono. Nur Fitriani, putri dari Bapak Lutfi Sakir. Nurul Yulia, putri dari Bapak Yuliono. Oni Dina Safutri, putri dari Bapak Kasiono. Putri Ayudia Safitri, putri dari Bapak Suryono. Koyimah Putri Rosita, putri dari Bapak Rosikin. Rara Adristi Rasendria, putri dari Bapak Suprapto. Ia Anggraini, putri dari Bapak Sulaiman. Rofiatul Ajija, putri dari Bapak Kamari. Rosita Oktaviana, putri dari Bapak Fatorazi. Sekar Ayu Cahyaningtyas, putri Prawoko, putri dari Bapak Septia Ari Prawoko. Salsabila Hemalia Putri, putri dari Bapak Sugiono Haribowo. Sila Diva Rizka Fitri Amelia Wijaya, putri dari Bapak Triyono Susilo Wijaya. Cindy Ayu Wardani, putri dari Bapak Hidayat. Siska Dian Putri Permatasari, putri dari Bapak Muhammad Sodikin. Tiara Erina Aryujaya, putri dari Bapak Daryudi. Umrotul Kasana,
putri dari Bapak Ali. Vicky Rahmawati Wijaya, putri dari Bapak Caturama Wijaya. Indah Dwi Sagita, putri dari Bapak Suwadi. Vivi Linda Sari, putri dari Bapak Saiful. Febdae Berlian Wirandra, putri dari Bapak Slamet Wiranto. Yuanita Tristia Manda, putri dari Bapak Rusdianto. Yunita Dara Altisia, putri dari Bapak Agus Pardianto. Alvina Ika Taranti, putri dari Bapak Mesdi. Demikian prosesi penyematan tanda kelulusan SMK Putra Indonesia Malang tahun pelajaran 2020-2021 kompetensi keahlian farmasi industri. Kepada Ibu Ati Dina Fitria SPD-MPD dan Ibu Eka Tris Yuliani SSI disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah kesan perwakilan lulusan dan orang tua. Kepada Angelica Jessica Amanda Putri beserta orang tua, Bapak Antonius Eko Hardiadi, SE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, jajaran
pengurus SMK Putra Indonesia Malang maupun Poltekkes Putra Indonesia Malang, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Putra Indonesia Malang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMK Putra Indonesia Malang, dan yang saya hormati rekan-rekan sejawat kelas 12 yang hari ini berbahagia. Segala puji dan hormat bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bersama dapat hadir di acara Purnawiyata ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, mengawali pidato saya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili rekan-rekan kelas 12 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, para Dewan Guru, dan juga rekan-rekan kelas 12 yang telah mempercayakan serta memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kesan dan pesan selama berada di SMK Putra Indonesia Malang. Kepada Bapak Ibu Guru yang saya cintai, permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kami haturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami menyadari selama kami dibimbing tentu banyak sekali kekhilafan yang telah kami perbuat. Kami juga mohon maaf atas ketidakmampuan kami untuk membalas jasa-jasa Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru, doakan kami agar kami bisa menjadi anak bangsa yang berguna dan bermanfaat bagi negara dan agama. Kepada rekan-rekan kelas 12 yang saya cintai, selama 3 tahun sudah kita menjalani kehidupan belajar bersama-sama. Tentu banyak kekhilafan dan salah yang kita perbuat. Oleh karena itu, saling memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan satu sama lain adalah satu hal yang perlu kita lakukan hari ini. Rekan-rekan sekalian, mungkin hari ini adalah hari terakhir kita bertemu dan hari terakhir di mana kita melepas alma mater kebanggaan kita selama 3 tahun ini. Kita tentu dipertemukan oleh pendidikan dan dipisahkan oleh masa depan. Akan tetapi, jikalau esok kita tak sengaja dipertemukan kembali, jangan sungkan untuk saling tegur sapa dan teruslah berjuang kawan, jangan berhenti menggapai angan-angan dan cita-citamu. Untuk adik-adik kelasku, ingatlah bahwa adik sekalian bukan lagi anak-anak yang selalu asik dengan dunianya sendiri. Belajarlah yang rajin, bermimpilah yang tinggi, tinggalkan hal-hal negatif, dan teruslah berkarya serta banggakan alma mater kita tercinta. Itulah sepenggal pesan dari kami. Maafkanlah kami jika selama ini belum bisa menjadi panutan yang baik. Kepada semua pihak yang ada di dalam lingkup SMK Putra Indonesia Malang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas waktu dan tenaganya untuk kami selama ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Saya akhiri, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Komite SMK Putra Indonesia Malang, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Putra Indonesia Malang, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SMK Putra Indonesia Malang, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid, serta anak-anakku yang terkasih.
Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada saat ini kita dapat bertemu dan mengucap syukur atas segala berkat dan segala anugerahnya kepada kita sekalian bahwa pada hari ini kita dikumpulkan di sini untuk menyaksikan purnawiyata anak-anak kita yang telah selesai menempuh pendidikan di SMK ini dengan baik. Suatu kehormatan bagi kami selaku orang tua dari putra-putri kami yang telah menempuh pendidikan selama 3 tahun di sekolah ini, dan kami juga memohon maaf kepada Bapak Ibu Guru, staf dan semua yang telah membantu perkembangan pendidikan anak-anak kami mulai kelas 1 hingga kelas 3 hingga lulus dengan baik. Kami juga mohon maaf mungkin dari kami sebagai wali murid juga mempunyai kesalahan, mempunyai kekhilafan kepada guru, karyawan maupun anak-anak yang ada di sini, sehingga kami senantiasa selalu menuntut apa yang terbaik bagi anak-anak kami. Tapi itu semua kami lakukan demi kebaikan dan masa depan mereka. Hari ini anak-anak kami tampak begitu bahagia. Selama 3 tahun anak-anak kami telah dibimbing dan dididik oleh Bapak Ibu dengan baik dan penuh dengan kasih sayang. Kami pun sebagai orang tua dan wali murid masih ingat 3 tahun yang lalu saat kami menitipkan anak-anak kami kepada Bapak Ibu Guru untuk dibimbing dan dididik supaya anak-anak kami menjadi anak yang berilmu serta berbudi pekerti yang luhur. Hari ini pula kami datang kembali untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan Bapak Ibu Guru terhadap anak-anak kami. Sebagai orang tua, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami mewakili semua rekan-rekan wali murid meminta maaf apabila selama anak-anak kami dididik di sini, digembleng di sini, mungkin ada salah, mungkin sering membangkang ataupun sering menyalahi aturan yang ada di sekolah ini, kami selaku orang tua memohon maaf sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan ini pula kami juga berpesan kepada anak-anakku bahwa kelulusan ini bukanlah akhir dari proses belajar, ini adalah modal awal untuk menempuh pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi. Entah kalian itu nanti terjun di dunia usaha, dunia kerja, maupun melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik. Tentunya kalian akan membutuhkan mental, keulutan, serta kesabaran yang lebih baik lagi. Dan kepada Bapak Ibu Guru, kami mohon doa restu, semoga anak-anak kami pun dipermudah dalam melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kami bisa terwujud dengan baik. Kami juga senantiasa berdoa, semoga Bapak Ibu Guru SMK Putra Indonesia Malang ini beserta seluruh keluarga selalu mendapatkan rahmat serta perlindungan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan kelulusan ini memberikan semangat kepada kalian yang telah menempuh pendidikan di sekolah ini dengan baik dan menempuh semua cita-cita kalian dengan baik pula. Dan juga di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini, semoga kita pun senantiasa diberi kesehatan, berkat melimpah, dan Tuhan senantiasa memberkati.
Terima kasih atas semua bimbingan, arahan, dan semua yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada anak-anak kami. Semoga doa dan semangat dari Bapak Ibu senantiasa menyertai anak kami ke jenjang berikutnya. Kami pun sebagai orang tua berharap agar apa yang telah dicapai oleh anak-anak kami pada jenjang ini dapat memberikan berkat dan limpahan agar ia mereka pun dapat mampu melanjutkan pendidikannya dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Kami mohon maaf atas semua tutur kata, perilaku yang tidak terpuji, yang mungkin telah kami lakukan baik kepada lembaga ini maupun kepada semua pihak yang berkecimpung di dalam pendidikan ini. Terima kasih. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Purna Siswa dan perwakilan Purna Siswa. Kami ucapkan terima kasih. Untuk sampai pada titik puncak hari ini, lulusan SMK Putra Indonesia Malang, kompetensi keahlian farmasi industri tahun pelajaran 2020-2021 telah melalui perjuangan yang sangat keras. Susah senang, keluh kesah, canda tawa, tangis dan bahagia telah mereka lewati bersama. Seiring dengan berlalunya waktu, semua telah menjadi kenangan yang indah dan yang tak terlupakan. Kini, kenangan tersebut telah menjadi kilas balik perjuangan mereka. Mari sama-sama kita saksikan kilas balik lulusan SMK Putra Indonesia Malang tahun pelajaran 2020-2021. Putih abu. Inilah masa indah enggan dilupakan. Terlalu banyak kenangan dan lukisan. Seberkas harapan padam berkelut dalam pikiran. Jika cinta telah datang, seperti tak bertuan saja, masuk dan tak bisa dilepaskan. Dan disinilah tumbuh persahabatan, begitu erat dalam genggaman. Pemandangan yang mengharu biru, berjuang demi seseorang kawan. Apa
apapun akan kita lakukan. Harta, tenaga, jiwa, seperti disumbangkan hanya demi menolong sang kawan putih abu. Di sanalah tempat berbagi canda, ria, suka dan duka tertuang dalam secangkir obrolan ditemani hangatnya perbedaan. Terlihat di semua sudut ruangan, dipenuhi manisnya senyuman, kini hanya seperti tinggal album kenangan. Semua berjuang menggapai sebuah angan, yang dulu hangat menjadi perbincangan, sekarang saatnya untuk diperjuangkan.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara mendapatkan ridho dan berkahnya. Doa akan dipandu oleh Bapak Khairun Nif'an MBD. Kepada beliau disilakan. Bapak Ketua Yayasan Putra Indonesia Malang, beserta segenap pengurus dan pembina Yayasan Putra Indonesia Malang, Kepala Poltekkes Putra Indonesia Malang, Ibu Kepala SMK Putra Indonesia Malang, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati. Tak lupa pula Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan anak-anakku yang pada hari ini purnawiyata yang berbahagia. Untuk melengkapi acara ini, mari kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita pada siang hingga sore hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan saya pandu dalam agama Islam bagi Bapak Ibu yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan lainnya. Kami persilakan dengan hormat berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghiri jalali wajhika likarimu azimu sultanik. Wassalallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ma syaa Allah, la yasukul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasriful su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, segala puji syukur kami persembahkan kehadiratmu atas limpahan rahmat dan pelindungan kepada kami. Kami mohon kepadamu, semoga dikukuhkan dalam ikatan, dieratkan dalam tali persaudaraan, dan diperkuatkan dalam tekad dan semangat untuk teguh di jalan kebenaran dan kebaikan. Hingga kami bisa menggapai hasrat dan cita-cita kami, agar senantiasa mendapat ridhamu. Ya Allah, pada hari ini kami keluarga besar SMK Putra Indonesia Malang melaksanakan kegiatan purnawiyata. Berkailah seluruh panitia dan pesertanya, juga para undangan yang hadir pada saat ini. Ampunilah kami jika di tengah kegiatan ini ada kelalaian, kealpaan, dan kekhilafan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang terjadi di luar kemampuan kami untuk mencegahnya. Mudahkanlah urusan kami pada hari ini, ya Rabb. Bimbinglah kami agar senantiasa berjalan di atas jalan-Mu yang lurus. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami juga memohon kasih sayang-Mu agar jiwa dan kehidupan kami senantiasa dalam ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kami, sampai pada akhirnya kami dapat menyelesaikan segala amanah yang dibebankan di pundak kami hingga selesai dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah sumber segala ilmu. Telah banyak ilmu yang kami dapatkan dari sekolah ini. Banyak pula pengalaman yang kami simpan dan kenangan yang kami rasakan. Untuk itu, ya Allah, berkahilah sekolah kami ini, segenap guru dan karyawan, para siswa-siswi serta alumni yang masih Kau beri waktu di dunia ini ataupun yang telah mendahului kami, dan tak lupa seluruh orang tua yang telah berjuang sekuat tenaga dan upaya untuk menunaikan kewajibannya, berjibaku mengantarkan anak-anak didiknya dengan satu asa yang mulia mencapai cita-citanya. Mudah-mudahan semua itu Engkau balas dengan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami keberkahan hidup, limpahkanlah rahmat dan hidayah,
Berilah kemudahan dan kelancaran dalam setiap ikhtiar kami menuju kebaikan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan seluruh yang hadir pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sebelum acara kita akhiri, mari kita foto bersama di tempat duduk saja ya, dengan menunjukkan gini ya, kodonya diginikan, sebelah kanan ya, oke. Terima kasih. Baik, teman-teman, ada informasi tambahan bahwasanya PPDB SMK Putra Indonesia Malang masih dibuka sampai tanggal 9 Juli 2021 bagi teman-teman lulusan SMK Putra Indonesia Malang yang tetangganya, saudaranya belum memperoleh pendidikan lanjut bisa direkomendasikan untuk masuk SMK Putra Indonesia Malang. Dan juga Akfa dan Akfarma Putra Indonesia Malang masih membuka pendaftaran hingga akhir Juli 2021 khusus teman-teman SMK PIM mendapatkan potongan 50% plus free formulir dalam semua jalur pendaftaran. Oke. Demikian pengumuman. Demikian rangkaian acara Purnawiyata SMK Putra Indonesia Malang tahun 2020-2021. Kompetensi keahlian farmasi industri. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh undangan dan pengisi acara atas partisipasi dan kehadirannya. Dan tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Yayasan Putra Indonesia Malang dan sponsor dari CV Nura Gemilang, Bank BRI, Bank BNI, CV Makmur Sejati dan CV Anugrah Medika yang telah mendukung kelancaran dan kesuksesan acara sore hari ini. Mewakili panitia, kami memohon maaf atas kekurangan ataupun salah kata selama acara berlangsung. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan purnasiswa semuanya. Dimohon untuk tetap di kursinya masing-masing, tidak beranjak dari kursi karena kita akan melakukan sesi foto secara tertib dengan tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, tidak bersentuhan, dan menggunakan hand sanitizer. Terima kasih atas kerjasamanya.